Mark Klok, seorang pemain naturalisasi untuk tim nasional Indonesia yang juga bermain untuk klub Liga 1 Persib Bandung, telah direkrut oleh Persib dari rivalnya Persija pada tanggal 30 Juni 2021. Lahir dengan nama Mark Anthony Klok di Amsterdam, Belanda, pada tanggal 20 April 1993, ia memulai karirnya di klub Belanda Utrecht U19. Kemudian ia bermain untuk beberapa klub Eropa, termasuk di Skotlandia dan Bulgaria. Setelah bermain untuk Ross County di Skotlandia, di mana ia hanya membuat 6 penampilan, ia pindah ke Chernomor di Bulgaria dan bertahan selama lebih dari satu musim, membuat total 48 penampilan di semua kompetisi dan mencetak 1 gol. Pada musim 2016 hingga 2017, ia melanjutkan petualangannya di Inggris dengan bermain untuk Oldham Athletic di kasta ketiga Liga Inggris. Namun, hal-hal tidak berjalan lancar, dan ia dibebaskan ke Dundee FC di Liga Skotlandia pada tahun 2017. Klopp mengatakan kepada presiden klub sebelumnya bahwa dia ingin kembali ke Belanda dan tidak ingin bermain bola lagi, namun Klopp pun terbang ke Indonesia dan bergabung bersama PSM Makassar. Akhirnya, ia membela klub Indonesia PSM Makassar di Liga 1 pada tahun 2017 ketika Robert Alberts masih menjadi pelatih. Namun, ketika Juku Eja ingin merekrutnya, Klopp masih terikat kontrak dengan klub sebelumnya. Oleh karena itu, ia harus mencari cara untuk mengakhiri kontraknya dengan Dundee FC agar bisa bergabung dengan PSM Makassar. Kisah di balik ini tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh presiden klub. Mark Klopp bermain dengan sangat baik di lini tengah untuk PSM, bersama Pluin dan M. Arfan. Dia bekerja sebagai box-to-box, menghentikan serangan lawan saat mereka memasuki wilayah tengah PSM. Dengan kemampuan yang kuat dalam duel dan visi yang sangat baik sebagai gelandang, Klok sering berhasil membuka kebuntuan ketika PSM membutuhkan gol. Dia juga membantu PSM menjadi runner-up di Liga Indonesia 2017 dan juara Piala Indonesia 2018. Statistik Klok di PSM sangat mengesankan, dengan mencetak 17 gol dan 5 assist. Setelah 3 musim membela PSM Makassar, Mark Klok pindah ke Persija Jakarta pada Januari 2020. Ia dikontrak selama 4 tahun oleh Macan Kemayoran. Klok sempat bermain dalam 2 pertandingan Liga 1 2020 sebelum kompetisi dihentikan karena pandemi COVID-19. Pada Piala Menpora 2021, Klok menjadi andalan Persija Jakarta dan tampil dalam 8 pertandingan dengan mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Namun, hubungan antara Mark Klok dan Persija Jakarta hanya berlangsung selama 1,5 tahun. Klok telah resmi meninggalkan Persija, yang merupakan klub keduanya di Indonesia. Mark Klok bergabung dengan rival Persija yaitu Persib Bandung. Pindahnya Klok ke Persib Bandung mengejutkan pecinta sepak bola di Indonesia karena Klok pindah dari Persija, yang notabene adalah musuh dari Persib Bandung. Klok telah mencintai Indonesia selama 5 tahun dan akhirnya dinaturalisasi untuk menjadi anggota tim nasional Indonesia. Saat ini, Klok menjadi andalan di lini tengah Persib Bandung dan timnas Indonesia.